Halo, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Hari ini aku mau masak cidkwa sama ini. Apa nih? Cidkwa isi apa ya? Kettlefish yang udah digiling. Biasanya aku pakai udang giling, tapi sekarang aku mau coba pakai kettlefish. Dan bumbunya cuma pakai chicken powder, merica bubuk. Kalau cap-capnya cuma pakai saus tiram, ada garam, ada tepung jagung, terus tambahin air. Oke, simak videonya. Oke, kettlefishnya aku mau pakai, aku yip sama merica bubuk sama sedikit kaifen. Terus aduk-aduk, diamkan sebentar. Ini udah diaduk rata, biarkan dulu, sisihkan, kita diamkan. Sekarang kita kupas cikwanya. Udah aku cuci. Mau potong ini juga begini. Oke, kurang lebih seperti ini motongnya, potong sesuai selera. Terus ininya dilubangin seperti ini. Tuh. Oke, sebelah sini. Thank you.
Jadi seperti ini ya. Terus isi dagingnya tadi pakai sendok. Kalau mau pakai tangan juga nggak apa-apa ya, yang penting tangannya udah bersih, udah steril. Nanti kalau sisa kita tambahin lagi. Ya kurang lebih seperti ini ya. Ini makanan Hong Kong. Lakukan langkah yang sama. Itu seperti ini. Terus tinggal steam. Cukup. Buat cap-capnya aku siapin sedikit garam. Terus Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih 1 sendok oyster saus, saus tiram, sama tepung maizena. Terus tambahkan air, kita nanti rebus. Kita aduk-aduk. Itu buat cap-capnya ya. Langkah selanjutnya, siapkan wajan atau panci yang udah berisi air. Terus tunggu sampai mendidih, baru nanti kita masukkan cheat kuahnya. Setelah air mendidih, baru kemudian kita masukkan cheat kuahnya. Kita tutup. Steam selama kurang lebih 20 menit. Jadi hasilnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.